sih? Mana Mary? Udah. Bosnya gimana sih? Udah mulai juga. Siap. Doa gimana ya? Udah jam segini, coba belum datang. Masih preview film katanya adiknya, padahal mau pengajian. Ya Allah, mau sungkem sama kakaknya. Raffi belum datang. Aduh, bikin deg-degan. Terlambat guys. Gara-garanya gue habis ngedit nih. Baca apa sih? Sanas jadi permohonan, ya. Semoga Mama senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah sehingga dapat melihat hasil dan jerih payah yang ditanamkan lewat didikan dan tauladan yang Mama Papa berikan selama ini. Sini dulu, sini. Betangin sini. Cepet sini. Sini dulu kan mengumpulkan tenaga dulu, pelukan. Pelukan dulu, mengumpulkan tenaga, pelukan. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjaga. Ini tuh mau jam segini gimana? Ah, Papa belum dateng. Telepon dong. Hah? Ah, gimana, ah? Coba telepon Pak Beng-Beng ya. Telepon Papa cepat datang. Ah. Tuh, mana Papa gitu. Bilang Pak Beng-Beng, Papa mana gitu. Papa mana? Pak Beng-Beng, Papa mana? Tanya Pak Beng-Beng dulu. Papa mana? Tuh, lagi dibawa, lu lagi membawa patung. Lagi di istana. Tuh. Ayo, Papa. Cepet pulang, Papa. Gitu bilang ke Pak Beng-Beng. Cepet pulang, udah mau mulai gitu. Ngaji gitu, udah mau mulai. Pak, ngaji pulang, Pak Beng-Beng, gitu. Salat dong. Hah? Salat dong. Salat. Iya nanti salat. Tuh, Pak Beng-Beng pulang. Buru ah bilang pulang gitu. Ah udah pakai baju koko gitu. Tuh mau ngaji Om Mary juga, Balala juga pakai jilbabnya putih tuh. Raffi kemana sih? Mana Mary? Udah. Bosnya gimana sih? Udah mulai juga. Siap. Jangan lupa. Teh Nana. Aa belum datang. Jadi Raguna. Aduh, Aa gimana ya? Udah jam segini, coba belum datang. Masih preview film katanya adiknya, padahal mau pengajian. Ya Allah, mau sungkem sama kakaknya. Tapi Raffi belum datang. Aduh, bikin deg-degan. Baju rapi di atas ada ya.
di atas. Kakak pernah. Di atas, di kamar, di kamar. Di kamar apa? Di kamar Pak Gigi yang keren-keren. Kayak tahu. Bos gue itu bikin ribet, udah tahu adanya mau pengajian dia pakai belum datang. Tahu bosmu bikin ribet ini. Ini punya bos kali ya. Gue ke bawah sih, bawa aja semua dua-duanya. Ini anak sudah mulai dia malah belum balik lagi gimana sih? Kan dia tentu tanggung jawab seorang bapak karena bapaknya udah nggak ada. Ini udah bawa ke bawah aja. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Jangan lupa dirikan sholat dan tadaburi Al-Quran. Sebab sholat adalah tiangnya agama, jangan sampai roboh tiangnya, takut roboh rumah tangganya. Sayangi orang lain, pasti Allah akan menyayangi kita. Dan maafkan selalu orang lain, pasti Allah akan memaafkan kita. Sedangkan kita manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan khilaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur anu kasuhun Ibu Hajah Fatimah Al-Falmo Supayu. Tiga-tiganya susah begini gimana ya? Saya belajar baru 12 tahun lalu. Allahu Akbar, dilanggar semua sama kamu nih tuh. Saya kasih tahu. Ya? Akhirnya dia belajar selama 10 tahun baru lulus berapa kamu? 7 tuh susah loh. Istri soleha harus report kepada suami karena suami itu ditanya tentang istrinya nanti dia menghisab. Kalau istri nggak ditanya tentang suaminya. Enak gitu. Ya. Terlambat guys. Gara-garanya gue habis ngedit nih. Baca apa sih? Sanas jadi permohonan. Hah? Yang mana jangan dibaca? Yang dicoret. Sanas adikku sayang, ah dan mama dengan ridho dan ikhlas. Salah gue. Gue belum mandi lagi. Emang belum mandi? Terlambat ah datengnya nih gimana bajunya? Gue belum mandi. Ya lagian dari tadi nih buruan ganti baju. Ya gue ngedit. Film mulu sih. Banyak orang di situ ah mau begitu lewat belakang emang gak bisa. Ya gimana dong gue? Peci gue mana? Ya ini semuanya ada di sini. Maluin masa pengen mandi tadinya. Udah mulai? Gak usah udah dari tadi udah mau selesai. Udah selesai gimana orang? Gue belum mandi. Ya udah pakai aja dulu mandinya ntar aja. Udah terlambat. Ini juga orang ngedit lupa waktu. Enggak tahu teh Nana juga mau ini. Ya elah cuma ngaji doang kan jajannya juga enggak ada kan cuma ngaji keluarga. Ngaji keluarga, ngaji keluarga kan gantinya bapaknya. Udah berisik lu. Bukan masalah berisik. Gua pipis dulu ah. Susah banget sih lu. Gua tahu dari tadi bilang katanya jam 12 baru mulai jam 12 dari mana? Orang semalam dia udah buat jam 10. Hari ini aku datang ke pengajiannya Nanas terlambat karena tadi tuh jam 6 pagi aku udah bangun terus jam 7 tuh harus preview film karena kan filmnya tuh udah mau tayang 2 minggu lagi belum selesai makanya aku ambil pagi jam 7, setengah 8 lah baru nonton selesai kan jam setengah 10 langsung tadi ya evaluasi dulu jadi nyampe ke rumah tuh tadi jam setengah 11 sedangkan udah pada siap, udah terlambat udah gitu aku belum mandi gua riweh, ripuh banget akhirnya aku
Wah, gimana ya, susah banget. Udah terlambat, si Mary udah ngomel-ngomel, si Rana sudah ngomel-ngomel. Pas aku di tempat editing juga udah ditelepon-teleponin sama aku, gak ada yang angkat ya, pusing, orang lagi masih kerja. Aku pikir kan pengajian mah udah pengajian aja gitu. Ya ini telat nyampe rumah udah pada ngomel-ngomel semua ya, aku udah ngomel-ngomelin. Ya udah akhirnya aku nyampe. Ngomongnya harus diapalin nggak? Nggak usah kan? Nggak usah. Jadi mau dibaca aja. Baca. Ya mau udah mulai. Yakin Tuhan mau kita bersatu dalam realita mengakhiri semua drama. Diridoi setiap AA pergi dari rumah mencari nafkah.
demi membahagiakan